hari ni Hafidah buat konten nak bagi surat kepada Miwan, memandangkan Hafidah tak jaga Mimi untuk jogging. So saya nak tulis surat kat sini lah. Surat kontrak untuk Safwan. Memandangkan kita, yang macam kita tahu, Safwan dengan Mimi di partner kan. Dia nak tengok sendiri lah Safwan ni boleh tak handlekan jogging Mimi apa semua, Mimi nak diet apa semua. Memandangkan sebelum ni saya yang handle pun 2 hari je. So saya nak minta maaf lah, saya tak dapat memenuhi punishment yang saya dapatkan live TikTok tu. So saya berharap kepada Safwan lah, bagi dia orang macam ada video lepas ni, ada video macam pergi gym, makan makanan diet macam tu. So hari ni saya nak tuliskan surat lah, surat terakhir terakhir lah bersama Safwan dengan Mimi, terakhir bersama Mimi ke. Kata bukan konten terakhir, maksud saya macam konten yang saya dah tak nak buat konten dengan Mimi apa semua. Saya tak nak join konten dengan Mimi ke Safwan ke apa semua. Cuma konten ni adalah konten yang kontrak saya, kontrak untuk menjaga dia. Bukan menjaga sangat. Orang kata macam mana macam tu lah. Saya nak tengok fan-fan AI Mimi, AI Safwan. Oh, saya sebut penuh lah. Kita tengok dia orang ni deep part yang Safwan dan Mimi pergi jogging bersama. So saya ada kertas kat sini, saya nak tulis lah surat dia orang berdua. Maksudnya tulis apa lagi? Surat kontrak kepada Miwan. Sebab hari tu kan aku jaga Mimi jogging, kena punishment PK. So lah ni aku nak suruh surat ni kepada Safwan. So Safwan pula handle Mimi. So nak nampak, bagi viewer tu nampak lah dia orang pergi sama-sama jogging, bagi ada banyak lagi melimpahi FIP kita. So aku pun tak tahu nak buat ayat kena, sebab aku tak pandai main ayat-ayat ni. So saya dah tulis separuh. Kalau korang tengok ni, tulisan saya tak apa cantik, tapi okey lah daripada tak ada kan. Orang kata kalau kita tulis di surat ni nampak effort sikit daripada kita tulis dalam phone ataupun kita bagi kata-kata. Nak suruh dia orang baca sendiri. Tulisan Hafiz dan kata-kata daripada tangan dan hati. Aku ketah ni nak tulis surat ni, sebab saya tak pernah menulis surat kan. Dah panjang ni. So kita tambah ringkas-ringkas je. So guys, saya dah settle tulis surat ni kepada Miwan. Dia kata-kata untuk Safwan, kata-kata untuk Mimi. Dan adalah nanti dia orang baca jadi, korang boleh dengar sendiri. So surat dah settle, lagi saya bagi kat dia. Nak tengok apa lagi ayat boleh tambah ataupun macam ini je. So kita pergi kat Safwan dengan Mimi. Let's go. So ini sambungan yang semalam saya shoot. Lepas tu Miwan ada kerja sikit, lepas tu kita orang semua ada kerja busy, tak jadi untuk saya passingkan surat ini. So okay, konten kali ni aku buat konten surat penyerahan kontrak aku bersama Mimi lah untuk Safwan. Kan sebelum ni kan aku ni buat picking lah. Hang pula buat spontan suruh jaga diet kan 30 hari bulan tu. 30 hari. So aku dah kena diet kan. Kena pergi workout dengan dia, uruskan dia cuma punya jadual diet apa semua. Okay, tapi aku tengok macam sama lah. Tak berubah. Itulah masalah. Dia bagi tip yang salah. Nah, bagi tip yang salah. Apa dia ni? Sebab tu aku lebih prefer untuk Mua, sebab Mua guru profesional ya. Sebelum ni kan Mua ada ajar aku main gym, ada ajar Ufa main gym. Tapi konten tu Ufa tak post. Sayang lah. So, masa awal-awal dulu. Masa awal-awal dulu. Masuk dulu saya ada buat konten Ufa tapi tak post. Sebab kan lepas aku buat Mimi 2 hari tu, officially Mua disatukan. So aku nak lebih better partnership yang jalankan benda tu. Bagi chemistry tu bagi. Tak. Kalau partnership menjalankan benda tu, kita buat isi ada kan. Nampaklah kau orang punya konten sama-sama, yes, berbalas konten. Aku nak undur diri lah. Aku nak undur diri sebab janganlah macam tu weh. Bukan. Masa aku kat sini, kan dulu sebelum ni before this Mat. Kau contoh kan. Mengambil alih Mimi makan dia semua buat konten. So nampak relate konten antara satu sama lain partnership. So aku ni akan aku ada partner lepas ni akan masuk. So benda ni aku haruskan melepaskan lah. Haruslah melepaskan. Tapi jangan macam tu. Tapi kalau contohlah aku jogging dengan Mimi kan, join lah sekali. Kalau kau ada masuk kau join. Tak kisah. Kau join kau jadi cameraman. Boleh? Cameraman untuk konten aku boleh. Okay, untuk Safwan. Nak rasa ni. Surat ini. Aku nak call dia juga. Boleh juga. Boleh. Aku on tapi cameraman tu bagi stabilizer aku tengah gegar. Okay. Kau naik motor. Okay. Atas bukit tu gitu murah. Okay dia. So aku nak Safwan baca lah tulisan daripada kata-kata hati. Ada surat lah. Ada surat. Aku lama tak dapat surat. Hari tu dah lah tak dapat surat. Hari tu dah lah dapat surat kosong hari tu. Okay, cuba baca. Kepada Miwan, selamat berkonten bersama. Memandangkan korang dah partner ship konten bersama, so aku harap Safwan dapat ambil alih untuk menjaga diet Mimi. Semoga korang dapat pergi jogging bersama, gym bersama,
dan buat konten dan buat apa tu Syan kau ni? Kau tulis lelok lah sikit aku. Kau tengok. Okay. Semoga korang dapat pergi jogging bersama, gym bersama dan buat konten diet dalam segi pemakanan dan sebagainya. Dengan ini saya Muhammad Hafiz Hakim sudah selesai untuk menjaga Kak Mi. Mi, semalam aku ada orang tu ajak buat konten jogging. Lepas tu aku dah sampai jogging dah tempat jalan tapi orang tu tak ada. Sekali nasib baik masa tu aku pergi dengan family aku. Baik okey kah? Masa tu aku pergi dengan family aku. Tapi nasib baik ada teman family aku ada. So tak jadilah konten jogging. Bukan Mi. Bukan. Aku bukan kau ke? Hafiz pun kau ajak juga jogging. Oh iya ke? Kenapa kau Aku nak terangkan lah. Okay, kau ajak aku kan. Satunya aku malu dengan family kau. Kau punya kakak, mak semualah. Macam tak ikhlas. Tak ikhlas. Kata tahun depan insyaAllah bersama. Kita dah nampak lagi. Bukan malu, maksudnya kita kan baru dalam fasa pengenalan. So macam bila kenal dengan family kau terus ni jadi malu lah sikit. Aku dah lah jenis pemalu sikit lah. Lepas tu lagi satu, aku punya konten tu aku silap post. So aku jadi macam kalut lah, aku kena repost balik konten tu. Aku delete, aku post balik kalau yang mana perasan lah. Bagi aku betul lah juga. Baca surat dulu. Tadi kan nak baca, kenapa tak faham lagi? Yang bawah tu lah. Yang bawah. Kau dah habis dah? Tak habis lagi. Kan. Bawah mana? Karangan yang kedua ni. Yang bawah ini kadang yang tengah ni. Ni. Kau baca sini. Ya Allah, nanti kau bagi space lagi jauh lah. Faham tak? Kau cakap nak masuk filem, kau belajar dulu. Kalau filem macam ni pun aku tak faham. Kau belajar dulu baca surat daripada tangan ni. Tak mungkin nulis. Senangnya kau tulis macam ni. Kepada Mimi, semoga hang tercapai target diet tahun ni. Bawah sekali kena baca yang benar saya. Astagfirullah, sampai ke sini pun kau nak suruh aku baca yang benar right ni. Aduh, gegar pun aku. Okay. Ni tanda saya apa ni? Macam mana kau ada idea untuk dapat tanda tangan macam ni? Action idea tu itu di sini. Oh, di sini. Spontan. Okey, thank you Kak Hafiz, walaupun kau sempat mengajar aku dalam beberapa hari je. Berapa? 3. You ke 3? Okey, tak apalah, faham. Thank you. Aku rasa benda ni sebenarnya diet ni atas diri sendiri, bukan atas orang dia. Faham tak? Sebab kalau orang suruh, kita kadang-kadang tak menepati juga, betul tak? So aku rasa better aku sendiri je lah yang buat benda ni. Tak payah perlukan suruh orang lain. Yang ni untuk kali ni bukan kau sendiri. Kau ada aku. Ada bila waktu? Waktu kau memerlukan. Bila waktu kau free je lah kan. Okay, tak apa kalau hang nak. Aku okay je kalau Safwan pun nak join ke, Safwan nak ngajar Mimi, okay. Tapi ni tak boleh ada masa selalu sangat dengan dia sebab kita masing-masing ada kerja masing-masing. Hafiz, thank you teman Mimi juga sebelum ni. Safwan juga thank you, orang kata sudilah berkawan dengan Mimi, sudi buat join konten dengan Mimi sekali, okay. InsyaAllah Mimi harapkan Safwan lepas ni teruskan buat konten 18 video. InsyaAllah 18 video. Okey, kena setiap hari macam tu, okey? Okey, insyaAllah. Okey, tu je. Untuk menampakkan, untuk clear untuk surat ni kan. Aku bukan macam nak suruh, mu handle kan. Cuma nak mu temen dia. Buat konten, at least mu ada konten. Banyak konten mu boleh buat dengan dia. Macam jing apa semua. So, aku nak nampak. Aku nak tengok lepas ni FYP aku. Ada benda tu lah, walaupun 1, 2, 3 konten. Oh, Fabio, okey. Boleh, sebab sebenarnya memang tahun ni aku memang bersemangat lah untuk buat konten. Amin, insyaAllah. Aku tak tahulah sama ada sebab aku ship dengan Mimi ke ataupun memang tahun ni aku memang kau target tahun ni aku sama. Dah berazam untuk nak push konten sebab tahun lepas, dalam masa setahun-tahun lepas tu aku macam banyak follow Alif, banyak lalai, banyak tak push konten. Sepatutnya boleh shoot, aku tak shoot. Yang tu aku macam rasa menyesal lah. Setahun aku menyesal. Baru rasa menyesal. Sama-sama, dulu aku macam tu juga. Aku rasa dalam setahun juga. Untuk rasa menyesal tu. Kita samalah maksudnya. Lebih kurang lah jalan cerita tu. Tapi tak ada jalan cerita macam akulah. Aku ni berliku-liku. Dia macam ni, hari ni muka kau, esok muka waling. Mana tahu. Mimi kan banyak si partner kan. Kesian dia.
Kesian dia, kesian dia. Yeah. Tapi Mimi lagi kesian lagi kat Safwan. Sebab Safwan nak tunaikan benda yang apa yang Safwan nak. Harap tercapai lah. Tak kisah pun kalau Safwan solo pun boleh je buat konten dengan Mimi. Oh, sepuluh sana. Safwan solo pun boleh buat je konten dengan Mimi. So, tak ada masalah kalau Safwan nak hari-hari ke buat konten, tak ada masalah. Janji apa yang Safwan nak selama ni, impian Safwan tercapai. InsyaAllah. Tapi aku tak nak solo. Kenapa tak nak solo? Sebab aku nak ship. Ship dengan Safwan. Sebab aku nak kau buat aku jadi sebagai priority. Jangan kakak segak bang. Itu kenapa? Priority. Oh. Priority ni kepentingan lah. Wow, macam cikgu pada anak kita. Aku ada. Aku daripada tadi geho kat sini ni. Kau tak biasa-biasa. Okay, Afi tak payah nak cakap banyak aja, okay? Afi dulu diam je sekarang ni. Untuk kutuk korang, janganlah salah faham yang kata Hafiz ni pergunakan. Sebab luar konten pun Hafiz tolong Mimi tau. Mimi jujur. Tapi Hafiz jangan lupa diri lah kalau Mimi puji ni. Tau? Aku lupa kejap je. Kejap-kejap je ke? Takut lupa lama. Aku tak pernah melupakan orang yang tolong susah senang. So Mimi harap korang janganlah salah faham orang kata-kata macam-macam. Mimi ni keluar dengan Hafiz, korang bercinta ke? Mimi keluar dengan Safwan, korang bercinta ke tak? Kita orang memang kena buat konten sekali. Kalau boleh semua editing Mimi kena buat tau. Tapi masalah masing-masing ada yang busy, ada yang tak. Hafiz, saya sendiri lah sebagai saksi. Sebab dulu kan dia rapat dengan Mimi, tolong Mimi shoot, pegang kamera apa semua. So terima kasih kepada Hafiz sebab selama ni tolong Mimi. And sekarang pun aku shit dengan Mimi. Kau still lagi support Mimi. Eh tapi kan nak cakap dia pergunakan. Dia rajin kau tolong aku tapi dia jangan buat konten dengan aku. Ya, aku perasan. Kau perasan kan? Aku perasan. Itulah. Hafiz ni dia sebenarnya seorang yang ada kele nak pergi. Dia suka tolong orang. Tapi untuk diri sendiri dia macam tak fikir sangat pasal diri sendiri. Dia jadi macam aku dulu. Aku harap sebab lepas ni kau maksudku kita ni memanglah kena tolong juga orang kan. Nanti ada yang salah faham tak? Maksudnya sekarang ni aku cerita pasal kita kena sayang diri kita dulu. Betul. Macam tu. Dah sayanglah diri sendiri. Tapi aku macam tahun lepas aku banyak terlampau merendahkan sampaikan aku tak apa konten aku. Okay, Safwan kau pun sama. Kau pun sama kena sayang diri kau sendiri juga. Maksud aku kau macam ni, kau perform kat konten orang lain tapi konten kau aku kena lagi perform pada konten kau sendiri. Faham maksud aku? InsyaAllah. InsyaAllah. Okay, lepas sayang diri sendiri kena sayang siapa pula? Sayang mak ayah. Mak ayah dululah. Baru ke diri sendiri. Maksud tu kenapa kau tanya aku lagi? Kau tahu. Dia nak tahu pendapat kau. Pendapat aku macam tu lah. First mak ayah kan. Mak ayah kan. Lepas tu diri sendiri. Okay, lepas tu? Lepas tu kau sayang lah barang-barang harta kau semua kan. Barang harta yang pada, okay. Jujur je lah. Cakap lah aku sayang kau pula lepas ni. Alah, aku kat belakang ni cakap pokok ni. Kesian lah kat aku ni. Kalau boleh lain kali saya tak nak lah ajak Miwan buat konten sebab saya takut. Tak apa. Aku rasa better kau ajak je Miwan. Sebab lagi pun kalau kau seorang kau tak tahu nak cakap apa. Kalau ni respect lah. Aku dah tak ada partner lagi ni. Respect lah kat belakang. Tak apa, kau hold je untuk konten ni je. Tak apa. Untuk kali ni kan, aku pun nak bagi lesen juga ni. Nak bagi award juga kat kau. Aku tulis je. Okey, nampak tulis tu. Okey. Tulisan ni. Ni tulisan ni halimunan. Tak nampak. Orang yang bertuah je boleh nampak. Okey. Aku tolong bacalah untuk kau eh. Okey. Kepada Hafiz. Terima kasih kerana menjaga Mimi selama ni. Sebab dia adalah orang penting bagiku sekarang. Sebab dia adalah syik partner aku. So terima kasih sekali lagi. Terima kasih. And aku harap kau dengan dia still lagi boleh jadi kawan rapat macam dulu. And kau boleh ikut follow konten bersama dengan kita orang. Sekian daripada saya, Safwan. InsyaAllah. Baca. Betul tak? Dan jangan lupa Luqman tu PA kau untuk bawa beg. Ya, yeah, betul. Aku tengok tengok konten tu. So, dah dapat collaboration lah. So, sekarang ni PA kau, Luqman, PA kau dah habis lah. Tadi waktu pergi bed, aku pergi tripod. Ya. So, masa ni saja, aku tak nak borak panjang-panjang. Nanti dah rasa macam mengambil kesempatan untuk dia orang bercakap. Patutnya, kalau nak dengar konten dia orang, apa ni? Tak ada. Bukan macam ni, kalau betul-betul nak tengok Safwan dengan Mimi bercakap lebih panjang lagi, boleh singgah konten Safwan, boleh singgah konten Mimi. Wah, konten saya ni sebagai surat ni je sebenarnya. Tak ada. Oh, tapi sekejap, okey, nampak dah Hafiz Khan dah.
buka dah sekarang ni. Maksudnya dah boleh fikir macam ni nak buat konten. So benda tu kecil boleh jadi macam benda tu lagi meriah. Betul, bijak. Macam setengah hari banyak mengeluarkan modal kalau nak buat konten. Sebab sekarang ni target memang betul 18 video dan target terbesar tahun ni kereta lah. So sebab tu aku lebih banyak. Kereta. Hang nak keluar kereta ke setiap kereta lagi? Aku rasa bagi aku tahun ni sebab kereta aku dah ada. Rumah dah ada? Rumah apa? Nanti lah tengok. Tu masih ingat sekarang tu. Macam yang sebelum ni aku pernah cakap yang dalam kotak alam Alif sendiri, aku pernah cakap yang azam aku tahun ni yang paling penting sekali, aku nak rumah. Sabar, bukan kahwin. Sabar. Bukan kahwin. Azam aku tahun ni yang first kali aku nak tolong mak aku. Aku nak bawa mak aku pergi laser mata. Oh, laser tu. Oh, yelah yang kau cakap tu. Lepas laser kahwin. Yang tu tak mahal sangat pun sebenarnya. Cuma itulah azam aku yang paling penting tahun ni. Okey. Dah soalan lain. Tampar kau. Okey guys. So, kota aku sampai di sini saja bersama Miwan. I love you, meet you. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih. Bye. Habis gitu je?